Puan kalau lagi di bawah tugasnya cuman enak nggak enak, hal-hal aja. Gitu aja. Tapi masa begitu, Bang? Enggak, itu memang jadi gini lah. Tapi kasihan ceweknya dong. Kan dia harus, emang kalau enak dia bilang enak. Kalau nggak enak, ya introspeksi bareng-bareng gitu dong. Enggak, harusnya enak nggak enak bilang enak. Jadi walaupun bohong terhadap suami, asal yang jadiin laki girang, pahalanya gede, Pak. Bener. Gue pernah alamin, bini gue lagi gue tumpuk, ya. Lagi, lah, taruh. Empat-empatnya lu tumpuk? Enggak. Oh, enggak. Aduh. Lagi kata-katanya tumpuk. Empat-empatnya ditumpuk gimana? Iya, makanya. Gua lagi tumpuk nih, Pak. Ya, udah lagi. Gua lagi sedang guri-gurinya, Pak. Cat. Dia ngomong begini. Anak-anak belum bayaran sekolah nih. Saya mati di dalam, Pak. Mati di dalam. Bener kata Ustadz ya. Yang penting lu kenapa ente? Ya. Lu mati di dalam sih. Mati di dalam. Dikubur gak akhirnya? Ya gak bisa dikubur gitu. Gituan kan kayak Cicarawa nih. Ini kalau udah mati, mati jam 7 pagi. Jam 10 belum tentu manggung lagi. Belum. Dia tersinggungan loh, Pak. Iya memang, betean dia. Wah, betean loh dia.